Awas maju, gua maju, gua maju ke depan. Awas! Robot datang. Robot datang. Anjir, kagak ada musuh, guys. Gua nyangkut malah yang ada. Oh, ini nih. Wah, langsung mati, cuy. Ah, gila gua dibom. Pakai ini. Pakai ini, guys. Wah, dibom lagi gua. Tembak. Wah, hancur langsung, guys. Gua gila, men. Ini. Lu ngapain di sini liatin gua? Jangan sok keren lu. Satu hit mati kau. Ya? Satu hit mati. Hey, hello kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama gue Rega Budi. Di video kali ini kita bakal lanjutin lagi main Ravenfield, teman-teman. Dan di video kali ini kita bakal menggunakan robot. Oke, teman-teman, ini dia robotnya FTHW Pack nih, Widi. Heavy Armored Walker Pack. Dan kalau misalnya gue baca di sininya, cuy, di sini banyak senjatanya nih. Ada railgun, missile jack, port launcher, grenade launcher. Wih. Ini bakalan keren banget sih, sumpah, guys. Dan di sini ada 3 ya kayaknya, ada FT-136, RT-113, sama RT-136. Wow, patut dicoba. Langsung aja kita let's go. Oke, teman-teman, ini dia gue bakal perang di padang pasir. Karena di map ini luas banget, jadi gue bisa eksplorasi banyak tempat, teman-teman. Dan gue siapin senjata yang bisa ngejar musuh, yaitu Hydra ya. Di sini gue juga siapin pasuk senjata yang buat nembaknya apa ya. Gue bingung juga sih. Udah, apa aja lah kalau senjata nembak mah ya, teman-teman. Deploy aja langsung di sini. Karena kita tujuannya untuk review. Baru gue bilangin kan review ini nih, guys. Wih, ini ada 2 jenis ya. Weh, jangan tinggal gue pengen liat tuh. Tunggu, gue pengen liat tuh. Anjay, gede banget, cuy. Ada banyak jenisnya nih, guys. Dia, guys. Tiga jenis gua. Oh, ini kosong. Kita pakai. Set, masuk. Kita pakai, teman-teman. Tapi lihat tuh bentuknya. Anjay, gede banget sih. Udah pada perang musuhnya, by the way, di situ. Widih. Keren banget, anjay. Oke, gua naik, teman-teman. Di sini gua bisa pakai mode TPP dan FPP ya. Berisik banget suaranya. Wew, sampai nge-frame, brother. Gila. Sumpah, jalannya susah banget, guys. Gua coba terbang. Di sini kita bisa terbang. Wah! Anjay, terbang. Tapi gua enggak bisa jalan lurus ya. Bisa. Bisa jalan lurus. Gua kira enggak bisa jalan lurus, guys. Oh. Wait, gua pakai ini. Set. Ini teman apa musuh ya? By the way, gua tembakin. Gua enggak tahu. Udah, maju dulu. Wah, ini kayaknya kalau gua naik ke atas tebing asik banget, gengs. Oh, ini nih. Ah. Wait. Gua enggak bikin strategi apa-apa tadi loh. Perangnya loh. Karena gua enggak kepikiran buat bikin strategi. Gua ininya perang. Ini musuh bukan sih? Gua enggak tahu mana musuh mana teman, guys. Karena mereka sama ya. Dan turun. Wah, cepu. Anjay, gila, roket semua itu dong. Cuy, enggak ada otak kan roket semua, guys. Gila, guys. Roket semua, guys. Wah, sumpah sih. Gua sampai pusing sendiri nih. Wait. Gua mana? Oh, ini gua ya. Berarti gua ke sini nih. Gua ke arah situ ya berarti ya. Oke, gua ke arah situ, guys. Kita coba ya ke situ ya. Wah, belakang rame, guys. Oh, ini nih. Gua bisa ganti-ganti jatah, by the way. 1, 2, 3 tuh. Lihat di pojok kanan bawah, guys. Wah, gua. Wah, ini, guys. Wah. Pakai ini. Wah, gila sih, sumpah. Wah, ada yang ngambil bendera gua. Cepat. Bantu. Ganti senjata lagi. Wah, senjatanya banyak, guys. Tunggu. Gua aja sendiri pas sampai kebingungan gua pakai yang mana gitu ya. Ini capture lagi bendera ini, guys. Oke, gua. Tapi kayaknya udah ada temen deh. Gua. Wow, sabar, Bang. Emosi itu teman gue ya. Gue bakal coba serangin depan aja. Nih. Wah, dia nyalain gue, mana sih? Teman gue sendiri nyalain lu, kurang ajar bener-bener. Jangan nyalain gue dong, gue kan temen lu. Awas. Aduh. Gue mau ngebarbar nih. Nih musuh nih. Ini musuh nih. Ini musuh nih. Turun. Gue habis nembak soalnya. Wow. Wah, berani lawan gue dia. Kemana kau? Sini kau. Gila, sampai pusing banget. Mana musuh, mana teman nih?
Tuh, pas lewatin. Mati dia. Meledak. Oke, gua coba ke depan ya. Nah, ini markas musuh nih, gengs. Ini markas musuh nih. Ledukin. Wah, wow, leduk langsung anjay. Wah, awas. Aduh, gua kena gua. Awas. Gua kerja tak. Kerja tak lagi. Ah, no. Mau meledak sana gua. Ah, gua mati, gengs. Gila. Kayaknya gua setting sedikit sih ini karena terlalu barbar nih. Nih ya. Dia punya musuh nih. Mau gua sikat nih musuhnya nih. Mana tunggu. Gua punya roket launcher gede nih. Ini teman. Nah, musuh nih. Swing, lihat. Wah, di rudal liatin. Kena. Kagak kena, itu rudal kena penyerangnya ke bawah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, bikin emosi. Tapi ini gila sih ya, sumpah saking barbarnya sampai drop FPS banget, gengs. Sumpah, gengs. Tapi nggak apa, gua masih penasaran. Kita cobain aja lo. Ada musuh lagi itu. Ntar gua mau coba ke depan, guys ya. Kita rudal pakai rudal ini, hancur kan ya? Coy, teman gua nggak menyerang gua kurang. Astagfirullah. Ya musuh kan? Dapat. Jangan sampai serang musuh. Ini drop FPS banget, guys. Sumpah, guys. Harus ada yang di gua setting dulu. Nih musuh. Gua rudal cobain ya. Wing, mampus kena rudal. Bodoh sekali rudalnya, kok malah ke atas. Udah enggak ada pelurunya. Pelur gua habis, guys. Sudah. Gua ganti setting dulu ya. 1 hour later. Oke, di sini udah gua rubah sedikit ya. Dan tar battle plan-nya udahlah, yang penting pokoknya berantem aja dah. Kita review ya. Tujuannya untuk review hari ini ya. Bukan untuk perang menang lah ya. Ini sumpah, gue tuh sebenarnya pengennya tuh karakter pasukan gue gitu ya, gak usah pada pakai tank baja gitu. Jadi pakai robot, gue aja yang pakai robot gitu ya. Gak usah pada pakai robot, biar gue aja yang pakai robot. Gak ada lagi yang punya robot. Cuman settingnya susah, guys. Gue nggak tahu settingnya gimana biar cuman robotnya cuma punya gue doang. Jadi sih akhirnya gue punya setting yang punya robot cuman gue ya, cuman pasukan gue doang. Sedangkan pasukan si musuh kagak punya robot dari sini, guys. Gak apa-apa ya. Yang jelas kita cobain aja robotnya nih, guys. Wih, gila men, tapi keren banget si robotnya nih. Waduh, gaskan. Wow, ini musuh kan? Musuh bukan nih? Oh, musuh bener. Oh, musuh bisa di-lock, bisa di-lock. Lock gak sih itu? Kagak, Pak, itu kagak nge-lock. Gue kira nge-lock, cuy. Udah, matiin lu. Terbang. Anjay, terbangnya mantap banget sih. Wew, gue di air, guys. Jatuh gue, oh kagak. Jalan di air nih, bos. Jadi, ini ninja. Ya, ninja. Jadi Naruto nih, bos. Aduh, ntar gue gak catat dulu. Pakai apa ya, pakai ini nih. Turun. Nah, gue harus maju ke depan. Awas, robot datang. Anjir, kagak ada musuh, guys. Gue nyangkut malah yang ada. Oh, ini nih. Wah, langsung mati, coy. Gila, gak ada obat. Hitungan detik langsung hancur semua. Wah, sumpah sih, ini api ya. Oh, bukan, ini berat gitu juga lah, gak tau lah. Apalah, berat pokoknya malah, guys. Ntar, gue pengen turun. Oke, gue turun. Jegling. Sumpah pas jalan gini keren banget sih. Tapi lambat banget ya, guys ya. Jadi gini, emang harus terbang gua, guys. Kita bakal coba nge-ambush aja, nge-ambush. Kita langsung nge-push. Gua di-lock sama musuh. Awas. Tenang, gua bisa pakai ini, guys. Buat nge-counternya. Ini nih, ada banyak musuhnya. Mana sih musuhnya? Hey, mau kemana kamu anak muda? Wah, mati langsung. Mau kemana kamu? Oke, dapat lagi, guys. Gua tahu caranya gimana nih. Sini. Pakai ini, guys. Set. Lihat. Enggak bisa nembak. Mundur dikit. Nah, mati nih. Wow, man, ini gila sih, guys. Wah, ini di markas musuh nih. Teret, turun. Cekrik. Oh, ini nih. Rah, yerut. Ganti jatuh. No. Aduh, gue dibom. Oh, no way. Ah, gila, gue dibom. Pakai ini. Ini, guys. Wah, dikumpul lagi, wah. Tembak. Wah, hancur langsung, guys. Wah, gila, men. Ini. Lu ngapain di sini liatin gua? Jangan sok keren lu. Satu hit mati kau. Wah, apalagi nih?
Cet, tuh gua diserang sama rudal. Gua diserang sama rudal, guys. Gua pakai counter. Tenang, tenang. Gua berpengalaman nih. Udah punya SIM ya. SIM Z ya, SIM Z. Untuk mengendarai robot ya kan, SIM Z. Namanya SIM Z. Wow, ini banyak musuh sih di sini. Tunggu, tunggu, tunggu. Mana mapnya mana ya? Di mana sih sebenarnya? Gua kayak ngasal banget gitu, guys. Perangnya tuh kita ke atas, kita ke atas, kita ke atas, kita. Ini dia nih. Ini dia nih. Nah, saatnya kita berperang di sini nih. Mode serius nih, bos. Ini nih, ya. Bap, bap, bap. Wah, semua hancur anjay, satu hit. Boom. Wohohohoho. Decepticon. Kamu akan kuhancurkan Decepticon. Kok Decepticon sih? Berat. Teman, teman, teman. Ini, lihat ini. Wah, langsung headshot anjay. Wah, headshot lagi. Eh, gue tembakin. Di mana-mana tembakin gua. Gua mau hancur, guys. Gua mau hancur, by the way, guys. Majuin, 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 majuin. Autobot, kalian akan kuhancurkan manusia. Aku adalah Decepticon. Oh, sini. Wah, mau kabur dia. Mau kabur kemana? Oh, ini sebelah gini. Padum. Kagak bisa. Bentar. Wah, langsung hancur. Gila sih. Sumpah, ini gila banget, guys. Ini gua langsung gua kuasain, guys. Tempat ini, guys. Langsung gua kuasain, guys. Tempat ini, guys. Ini gua bisa menang cepet sih. Parah. Seriusan. Nih, mau kemana? Mau kemana, dek? Ade mau kemana? Belum kenalan sama abang. Kenalan dulu sama abang yuk sini. Nih, Ade cuma kemana? Nih, ini Ade di sini, dek. Dor, tegak kena, guys. Terus, woi. Apaan tuh nembakin gua? Jangan sok keren. Langsung mental coy dia, coy. Ah, ini Ade kabur, dia kabur. Awas, mau kemana? Ah, dia kabur. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Dia kabur, guys. Tidak, tidak, tidak. Mau kemana kamu, ha? Aduh, lewatnya lambat. Wah, hancur, 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 hancur. Disabled Raptor tuh katanya. Ah, jadi punya gua nih. Coba kita ganti senjata, kita ganti tanknya ya. Wow, sakit kambing. Jangan tembak-tembak sembarangan lu. Bener-bener teman gua dah. Kita pakai warna hijau, guys. Ganti warna nih, ganti warna nih. Naik, oke. Ini beda ya. Jadi ada 3 jenis gitu tanknya. Cuman gua nggak tahu perbedaannya dari mana gitu ya. Cuman kalau yang ini kan warnanya udah beda tuh, jelas tuh. Ada itu ini hijau itu yang warnanya. Warnanya bukan hijau. Rada kekrim-kriman gitu ya. Jadi gua pakai yang ini, cobain nih. Gua mau coba langsung ke base musuh yang selanjutnya tuh yang itu ya. Kita nge-push diri aja. Kita kan GG. Man. Keren banget sumpah loh ini loh. By the way mod, wah ini nih lagi ngapain? Jang, kenaon, Jang. Jang. Agak kena, guys, Jang. Wah, lihat gua dia. Oke ini, guys. Langsung meledak dia. Tapi dia enggak mati, tapi dia enggak mati ya. Kuasain, guys. Kuasain, guys. Kuasain tempat ini, guys. Kuasain tempat ini, guys. Kuasain tempat ini. Turun, 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 turun. Nice. Gua dibom. Dah, gua pakai counter nih. Ra ra ra. Ini lebih keren lagi sih, sumpah. Ah, dia bisa ngeluarin roket gitu loh. Pau gitu ya. Trot. Nyemplung gua kambing. Gua bisa nyemplung. Gua bisa berenang enggak ya? Siapa tahu ya kan. Namanya juga coba-coba. Review tuh harus tuntas ya kan. Turun, turun. Turun. Turun, Bang. Itu musuh, itu musuh. Wow! Wow, dalam air nih, Bos. Wow. Habis nembakin gua kambing gua dalam air. Sini, Bos. Dalam air, Bos. Robotnya berenang anjay. Robotnya berenang nih. Ini nih, rame banget, rame banget. Ah, gak bisa. Wah, dapat lagi. Tapi turunnya dikit-dikit gitu tau. Turunnya kayak cuman berpap-pap dikit habis turunnya terus ganti lagi. Bom, itu bom ya? Itu bom atau apa sih? Tet-tet-tet, bom itu ya? Ini apa nih? Anjir, itu apaan? Itu apaan cuy? Gak paham lagi gua. Senjatanya makin aneh-aneh, guys. Sampai terguling. Oh, gue di bom, gue mau di bom. Gak bisa, gue pakai counter, tenang. Lu ngapain sih nembak-nembakin gue, lu jangan sok keren deh. Lu jangan sok keren deh nembak-nembakin gue deh, udah deh. Lu juga ngapain, palanya belok-belok begitu. Emang lu kira lu keren kayak gitu? Gini lu, gue tembak, gue ordal, lu tewas. Dor, kan apa gue bilang, udahlah. Nyerah aja, udah ya. Udah jangan banyak gaya. Sok-sok ngedrift. Lu kira lu, ini apa? Tokyo Drift, hah?
sakit banget tapi gue dibom-bom, kurang ajar. Oke, gue berhasil ngambil alih tempat ini guys, sedikit lagi guys. Oke, dapet lagi. Oh, gue meledak. Turun guys, gue meledak. Meledak ya, gue meledak. Aduh, gue tenggelam lagi samping. Tolong, bunda, jangan tinggalin aku bunda. Gue meledak, kok menedakin lagi, bagus lagi. Apa enggak? Enggak, gue kira jadi bagus lagi ini gue. Si tank baja gue ya, robotnya gitu. Ini ada senjata yang emang tadi gak bingung gue untuk pakainya. Ini gak bisa dipakai, ada senjata yang gak bisa dipakai gitu loh. Meledak gue guys, by the way. Woy, gue dilempuk. Gue dilempuk parah. Ada peluru, ada senjata yang gak bisa gue tembakin, sumpah. Gak tau kenapa, jadi gak bisa gue tembakin tadi. Kalau misalnya, kayaknya itu buat senjata buat pesawat dan segala macamnya kayaknya deh. Nah, kak bener kan? Nah, bener kan? Liatin. Tapi gak ada yang kena tembakan gua, anjay. Tembakan gua, oh kena. Gua dengerin suara itu. Tapi gua bingung kenapa enggak, gak ngerti gua, gak kelihatan soalnya. Gua liatin tuh. Tuh, tembakan gua itu dia khusus buat lawan kayak tank baja gitu, guys. Pokoknya buat mesin-mesin lah ya, buat senjatanya tadi buat khusus buat mesin. Nah ini. Nah. Tuh. Gua enggak tahu kena apa kagak sih ini. Oh, kena tapi tenggelam. Kali. Enggak ngerti soal tadi. Oh, enggak deh, ini bisa deh dipakai buat di sini juga. Cuma makanya pusing. Oh, dia harus di hold lama gitu, guys. Ini musuh nih. Panen gua. Sumpah gua panen banget sih, gila. Biar aja biar pada mati semua. Wah, enak banget anjay. Prrrr, denger gak sih? Satisfying banget suaranya. Ya Allah, gua nge-lag. Gua kalau masuk tempat ini kayak berat banget sumpah guys. Gua mundur dulu. Ini berat banget kayak nge-bug gitu guys. Gua ada musuh banget. Kan di bawah gua ada musuh nih. Keinjak tuh mereka tuh, Tin. Keinjak tuh mereka tuh. Nih. Mereka juga enggak bisa nyerang gua. Oke, kita pindah lagi ya. Wah, emang damage-nya kecil banget guys senjata yang ini guys. Ini buat lawan, bukan buat lawan ini pasukan kayak tank baja gini guys tuh. Liatin deh. Malah gue yang hancur kalau gini, liatin tuh. Oh, keras banget musuhnya. Oh, pakai gini kalau mau. Ini buat khusus buat lawan kayak pasukan-pasukan yang infanteri doang ya, kayak gini nih. Wow, gue dibom dong, kurang ajar, enggak ada halaknya siapa yang ngebom gue tuh. Sakit banget cuy gue dibom sama musuh, kurang ajar. Oke, gue bakal nge-ambush cuy. Gue bakal nge-ambush. Wah, so hancur anjay. Karena markas utama kita yang awal gue main dia dipakai sama musuh guys. Gak terima gue ya. Tentu gue gak terima. Sebagai Jenderal Kaisar. Ya itulah. Jenderal Kaisar peperangan bajak laut ya. Gue gak terima, banyak banget anjay. Mampus tuh semua. Anjay, mati semua guys, gila panen banget gue. Procot, enak banget coy. Mati lu, wah gak bisa, gue gak akan lepasin lu pada. Gak akan gue lepasin, sini lu pada. Asli gue jagain lu, sini lu. Keluar lagi sini, yang banyak. Kalau bisa 1.000.000.000.000 orang sini, gue jabanin semua dah. Wah, dia pakai robot anjay. Robot kita diambil alih sama musuh guys. Wah, perang robot. Decepticon, mati kau Decepticon. Wah, gila, gak ada halak. Weh, gue jatuh. Naik. Allahu Akbar, gua kalah guys. Gila, gua kalah loh sama musuhnya loh. Kurang ajar loh guys. Oke, udah rata bro, tinggal 8 orang lagi. Lihat ya, ini cerita gua yang ini satu hit banget guys, liatin ya. Lihat. Dor. Bam, sekali tembak langsung hancur anjay. Dah, tinggal 5 orang lagi bro. Ini kita udah win banget sih. Iyalah, win banget. Gua pakai robot barbar ya. Tapi kalau gua enggak pakai robot barbar ya, gua udah pasti kalah sih. Karena teman-teman gua tuh di game ini tuh aneh cuy. Cupu-cupu banget, kelewatan cupunya guys, aneh, gue gak ngerti. Padahal harusnya sama ya, kekuatan imbang gitu. Ini tapi cupunya kelewatan sih. Gue suka banget tapi sama robot ini, mod ini. Karena, lihat aja bro, robotnya. Anjay. Cakep banget robotnya cuy, liatin. Robotnya cakep banget men, tuh liatin. gue suka banget asli. Oke teman-teman, jadi itu dia video Raven Field gue hari ini. Bagaimana menurut kalian? Kita cobain yang aneh-aneh lagi di Raven Field teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video gue. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share, dan juga subscribe channel gue. Terima kasih banyak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.